Udah bosan hidupnya kawan ini rupanya. Kau itu kalau negor orang, sopanlah sikit. Saya bukan menegur, saya memanggil. Berjumpa pun kita baru sekarang. Udah berani-berani kau manggil aku. Biasa aja lah, Bang. Kita belum pernah berjumpa dengan Allah, tapi manggil-manggil Allah terus. Apalagi kalau sedang kena musibah. Ada perlu apa kau? Benar ini rumahnya Ustadz Ferry? Iya, betul. Kenapa? Nggak nyangka ya rumahnya sekecil ini. Tolong dong kasih tahu. Saya mau ketemu sama dia, panggilin. Nggak. Kau ini sebetulnya siapa? Saya Muhammad Azam, temannya Ayah dari kampung. Bisa juga orang kampung punya mobil, ya? Oh ini mobil sewaan. Di kampung saya punya 3 yang lebih bagus daripada ini. Rumah saya juga jauh lebih besar daripada rumah ini. Kebetulan aja saya lahir dari keluarga kaya, alhamdulillah. Ya udahlah, suka-suka hati kau lah, suka-suka hati kau lah. Nah, sekarang kau tunggu di sini ya, biar aku pastikan tuan rumah itu mau terima kau atau tidak. Eh, Azam ya? Ayo, masuk. Ayo. Belum pernah awak jumpa orang sombong seperti itu. Dulu pun awak pernah kaya. Cuma sebentar. Ada yang lucu? Enggak sengaja awak lihat semua tadi. Terbukti kan? Enggak semuanya orang itu suka sama kau. Dan balasan Allah terhadap orang sombong itu ternyata lebih cepat dari yang awak pikir. Dan awak pun lega mendengarnya. Alhamdulillah. Kalau itu oke. Ketawa lebih keras juga gak apa-apa.